kene arane Bukur. Bukur jare wong Tawang Sari iki. Arane Kerang. Jare wong Jakarta arane Kerang Dara. Jare wong kene arane Bukur kuwe. Ayane kosong. Ke awale kepriwe iki ku tambak-tambak apa kepriwe apa ya, segara iki kawale. Awale ku maune tambak. Terus kena roof gede ya, jadi ini tugel kafe. Jadi ini tambaknya hancur. Hancur, itu apa sih sebelah situ? Nah, itu yang wetan-wetan itu. Ada apa di sana di wetan-wetan? Yang wetan itu Cemara. Oh, iya. Pulau iya, Cemara. Tirang. Jadi di sebelah timur sana, iya. Desa Cuk-Cuk ada seperti pulau-pulau. Halo bosku, jumpa lagi dengan RT saya. Sekarang saya mau cari ikan di lokasi Desa Tawang Sari, Kecamatan Losar, Kabupaten Cirebon. Perjalanan sangat jauh, harus naik pakai perahu. Berang jam. Kita sudah sampai di lokasi Desa Sadek. Ya, Blok Sadek lah. Desa Tawang Sari, Kecamatan Losar, Kabupaten Cirebon. Mudah-mudahan Mas saya dan Mas Topik bisa memperoleh ikan. Singakal yang sembilan ini, yang sembilan. Berapa? Oh mana sih itu dia? Mana? Oli apa mencaya? Bukur, kerang. Kerang, kerang apa? Ini cakaya apa? Di kopiok, kopiok, minta katon. Kerang darah. Wis, Mas saya lagi luruh kerang. Ning lokasi Blok Sadek, Desa Tawang Sari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Kita lihat orang sininya bos yang sudah duluan. Saat datang ke lokasi ini sudah ada pencari kerang di sini. Kita lihat dapatnya apa aja. Amat jempira, Mas. Eh, muat mie kemarin. Oleh selak ya. Oleh rajungan. Oh, bos, oleh rajungan. Rajungan. Oleh. Ini lembut. Rajungan baby. Oh, rajungan. Sama kerang orang semua nih guys, biasanya balik jam berapa? Makan jam berapa? Makan jam 10 balik ke? jam loro oleh perang kilo orang kerangnya oh, jam 5 kilo iya kerangnya
Kowe rajungane sakilo sapi ra iki. Rajungane sakilo 85. Ya, model kayak gini, jenis kayak gini 85. Iya. Larang ya. Lemuk ya rajungane. Bos hasilnya. Nah, leng. Anak leng. Kowe anak leng iki, leng 9 ya, Bos. Jare ana leng 9. Goncak. Kayak apa anak satuannya beli? Kita lihat bosku. Orang sini katanya, aduh, ki ambles mani ki, leng mani ki ya. Embusnya ki berarti ki ki. Ki ngedap. Aja tenjat. Kue kue kue. Kue. Ya. Kue kau nama ki. Jeruk nih ki. Iya. Oh, cabangnya bos. Tadi keinjak oleh saya bos. Selain berburu kerang darah, orang sini juga bawa perlengkapan atau perlengkapan untuk menangkap ikan sembilang di dalam lubang, bos. Jadi saat mencari kerang, terus ada lubang ikan sembilang, ya langsung dicari ikan sembilangnya, les ditangkap. Anora, bukan? Lagi digoleti, bos. Mudah-mudahan bisa memperoleh hasil. Ternyata orang sini juga pandai-pandai menangkap ikan sembilang di lubang, bosku. Nah, itu buktinya pencari kerang darat pun bawa perlengkapan seser atau caduk, barangkali menemukan lubang ikan sembilang langsung ditangkap. Anak, ah itu bos, katanya ada tuh. Ayo silakan kecaya anak gue, gue dep 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 dep. Gue kambangannya kah, kedut 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 kedut. Gue cilik bapak sih paling kena. Oh bos, oh deh gede untuk pet, pinter nih ya. Eh, aku kedem. Saya sih lu orang percaya mungkin kena ke monster go bos di potes anu ke mas oh ternyata dapat ikan sembilang monster ikan sembilangnya pejantan perempuan bos betina ikan sembilangnya di lubangnya hanya satu ikan betina tapi enggak bertelur bos. Perutnya enggak membesar, enggak membuncit. Oh, bos. Oh, ini sih, Mas. Wong ambulu. Wih, mangkune tangan bae orang kok alat. Oh, bos. Ini sembilang kadang mung siji 4 kilo, 3 kilo. Lah, orang ya kilon pirani kene wong sembilang. Ah, belum boleh. Belum boleh. Lumayan. Tangan kilo anak gue. Kilo. Kilo. Hebat. Dapat satu ekor ikan sembilang. Lanjut. Lanjut mencari maning, cari wong kene nek kowe. Wis rejeki ke ora kemana ke. Jos pokoke. Topik karo Mas Caya ki RT. Kalah, kalah, kalah berat. Oke, sampean ngomong-ngomong blok endi ke sadek ke. Crucuk. Wah, blok Crucuk. Wah, berarti lain daerah, lain desa, bos. Orang Crucuk aslinya, cuman menangkap kerangnya atau mencari kerangnya di lokasi desa. Ya, wong Crucuk ya, kasih jempol ge. Empat oli sembilan. Udut dulu, udut. Udut. Udut ingin udut di soli wak sembilan, wes. Ya ngomong-ngomong sampai naran siapa pokoknya kita ngomong di Crucuk ada orang kan Sapari Sapari oh Sapari asli wong Crucuk ya Crucuknya blok nanti yang kok kenapa Crucuknya blok nanti sampai blok masjid ya masjid tengah bekas masjid oh ya wis siap kok barang kali apa mana yang kok bukan anak nadran ini Crucuk mono nadran wingi wis ya bukan kok anak maning ya wis tinggal ini ya Mas Sapari ajar kuber ya iya kita menuju ke
Mas Caya sama Mas Topik di sana, bos. Katanya menemukan lubang ikan sembilang lagi. Tadi Mas Apari orang tutup barusan mendapatkan ikan monster, ikan sembilang, bosku. Lumayan gede lah. Nah, itu Mas Caya sama Mas Topik menemukan lubang lagi, bos. Mudah-mudahan di dalam lubangnya ada ikannya, bos. Mudah-mudahan Mas Topik dan Mas Caya bisa memperoleh hasil. Oh, semangat ya, semangat. Kami ke wong cuk-cuk oleh wak sembilang udah. Ya, yang eh? Apa kue? Leng. Oh, kue na anu kecaduk kue anu alat untuk menangkap atau memasang mulut lubang. Itu alatnya. Mikir silang udah kambang aja kan dul 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 dul. Iya. Iya, sendul sendul.